Seorang nenek pemulung ditemukan tewas tertabrak bus Maya Sari Bakti di terminal bus Grogol, Jakarta Barat. Korban ditabrak saat tengah mengais sisa limbah plastik di terminal. Lasiem, wanita 63 tahun asal Ngawi, Jawa Timur, terbujur kaku usai ditabrak bus Maya Sari Bakti di terminal bus Grogol, Jakarta Barat. Aparat unit laka lantas satuan wilayah Jakbar yang tiba di lokasi langsung menyelidiki penyebab tewasnya korban. Menurut saksi kejadian, korban yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung ini tiba-tiba ditabrak bus Maya Sari yang baru datang dari Cibinong saat mencari limbah plastik. Kondisi korban sempat kritis, namun nyawanya tidak tertolong saat tergeletak di depan musola terminal. Jasad korban langsung dievakuasi ke RSCM guna kepentingan otopsi. Guna kepentingan penyelidikan, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi.